Pemimpin UMNO mencabar Dr. Mahathir Mohamad masuk ke gelanggang pilihan raya pada pilihan raya umum ke-15, PRU-15 nanti, jika merasakan UMNO jahat dan perlu ditewaskan. Ketua Penerangan UMNO, Syahril Hamdan berkata, Mahathir tidak sepatutnya mengkritik UMNO sebegitu kerana institusi itu pernah berjasa kepadanya. Jika Tun Mahathir merasakan UMNO tetap jahat dan perlu ditewaskan, Tun bersainglah dalam gelanggang PRU nanti. Berilah pilihan kepada rakyat, itu hak Tun, seperti mana hak kami untuk menawarkan diri sebagai parti yang menjanjikan kesetiaan dan kestabilan. Tak perlulah sampai mengata seolah-olah semua kami yang jadi ahli UMNO ini hodo, bodoh atau kotor, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Semalam Mahathir yang juga ahli Parlimen Langkawi berkata, pemenjaraan bekas Perdana Menteri dan Presiden UMNO, Najib Razak, tidak cukup untuk membersihkan parti itu daripada budaya rasuah. Bekas Presiden UMNO selama 22 tahun itu berkata, rasuah dalam parti itu telah melata hingga ke peringkat akar umbi. Oleh itu katanya, UMNO perlu ditolak secara keseluruhan dalam PRU ke-15 nanti. Pemenjaraan Najib tidak membersihkan UMNO. Budaya UMNO bukan budaya parti di waktu ia ditubuh. Ini bukan parti UMNO lagi, katanya dalam satu hantaran di Facebooknya. Era My Way or the Highway, Dr. Mahathir tidak lagi relevan. Syahril berkata dia mengakui kepimpinan Mahathir dalam menerajui negara meninggalkan kesan mendalam, namun mengingatkan pemimpin pejuang itu akan sumbangan parti di sebalik kejayaannya. Saya faham Tun terkenal dengan lidah tajamnya baik di pentas tempatan atau antarabangsa. Tetapi harapan saya selepas ini, simpanlah sedikit kekasaran itu supaya tidak ditujukan sepenuhnya kepada institusi yang mana Tun pernah menjadi pemimpin dan ahlinya, walaupun keluar masuk. Mungkin di sebalik kejayaan hidup Tun ada juga saham dari institusi ini yang menyumbang, katanya. Syahril mengakhiri kenyataannya dengan berkata, era My Way or the Highway mungkin relevan pada era 1980-an dan 1990-an. Namun dia mengingatkan Dr. Mahathir bahwa zaman itu sudah beredar. Dalam pada itu, ahli Majelis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Muhammad Fajar Kasi, menyifatkan kenyataan Mahathir adalah bersifat retorik. Katanya Mahathir sememangnya mahu melihat Najib dan Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi meringkuk di penjara kerana mahu melihat UMNO terkubur. Betullah apa yang Tun Mahathir cakap dalam Facebook selepas keluar hospital. Menyumbat Najib ke dalam penjara tidak membersihkan UMNO dari rasuah. Itu retorik Tun Mahathir. Sebenarnya dia mahu Najib dan Zahid masuk penjara supaya UMNO dihapuskan dan terkubur selama-lamanya. Pertuduhan rasuah jadi alat politik, kata Muhammad Fuad dalam hantaran di Facebook. Mahathir masih bernafsu besar, kata Fuad. Jelas Muhammad Fuad, UMNO bukan parti rasuah. Sebaliknya, ramai pemimpin rasuah menyertai bersatu. Apabila Mahathir tubuh PPBM, ramai katak melompat masuk PPBM, maka PPBM adalah parti rasuah. Dia bapa rasuah kerana buang kes Lim Guan Eng, katanya. Mengulas lanjut, Muhammad Fuad berkata, Dr. Mahathir berharap dia untung besar apabila Najib dipenjarakan. Tetapi rupanya dia menjadi si luncai yang terjun dengan labu-labunya. Parti pejuang yang akan terkubur terus, parti pejuang akan jadi padang jarak padang terkukur. Di PRN Johor, semua calonnya hilang wang pertaruhan. Jenderal Pancaba pun tidak ada, itu petanda awal, katanya. Sambil menyindir, Dr. Mahathir masih bernafsu besar kerana berjaya memenjarakan Najib. Namun katanya jiwa dan mental bekas Perdana Menteri itu sebenarnya akan terpenjara selamanya
kerana UMNO akan tetap bangkit di PRU 15.